Halo Sobat Kripto, kembali lagi bersama saya di channel Rom Heavin Fun. Kali ini kita akan membahas website yang mungkin cocok untuk kita menabung Bitcoin secara gratis ya teman-teman. Karena situsnya ini sudah ada sejak tahun 2019 dan ini pun sangat cocok sekali dan merekomendasikan kepada kalian yang memiliki Bitcoin tapi dengan modal gratisan, kalian bisa memanfaatkan situs ini karena situs ini pun pure 100% gratisan ya teman-teman. Sebenarnya CoinPayu ini adalah tempat situs yang paling enak dan paling lengkap untuk kita menghasilkan balance-balance koin kripto yang ada ya teman-teman. Jadi di CoinPayu ini kita bisa melakukan penarikan itu melalui direct wallet ataupun melalui voucher pay, itu bebas ya teman-teman, karena ya pada intinya di CoinPayu ini nggak terpaku kepada voucher pay namun kepada direct walletnya ya. Jadi enaknya di CoinPayu itu seperti itu. Dan untuk semuanya yang ada di sini kita bisa menghasilkan mulai dari balance yang ada di sini yaitu Satoshi Bitcoin ataupun ke koin kripto yang disediakan oleh platform CoinPayu ini. Caranya mudah sekali untuk kita menghasilkan yang namanya itu balance si Satoshi. Dan enaknya di CoinPayu ini karena di CoinPayu ini kan merupakan convertnya itu adalah Satoshi Bitcoin. Ketika Bitcoin itu naik, ketika kita mau melakukan withdrawal di koin yang nggak ngepam ya teman-teman, otomatis kita juga bisa menghasilkan dolar yang banyak dengan hanya memainkan satu situs ini. Caranya mudah sekali ya, di sini ada dua metode yaitu main balance atau yang namanya tuh di vouchernya ini juga bisa ya teman-teman. Nah di vouchernya ini saya sarankan kepada kalian, rubahlah tampilannya itu di manage ya teman-teman, untuk kalian tuh terfokuskan kepada koin-koin yang pengen kalian klaim saja. Di sini ya, saya menyarankan kalian boleh mengikuti ini atau ke koin kripto yang kalian inginkan itu juga boleh ya, karena di sini patokan utama saya yaitu Bitcoin dan yang kedua Ethereum ya teman-teman, ataupun Litecoin dan juga BNB yang paling enak ya untuk kita melakukan pengswipan menuju si Satoshi Bitcoinnya. Untuk mengaklaimnya ya, kalau gratisan itu ya teman-teman atau tidak membership, kalian tuh bisa memilih 4 koin ya. Jadi kita klaim aja seperti ini. Dan ini pun setiap 60 menit sekali kita bisa melakukan pengeklaiman lagi ya teman-teman. Durasinya pun hanya 10 detik kita menunggu ya. Jadi kita tunggu sampai ini selesai timernya dan mengeluarkan sebuah captcha. Dan biasanya ada captcha ya, di sini nggak ada, kita langsung klaim now aja ya teman-teman. Kalau seumpamanya Bitcoin itu lagi naik, jumlah Satoshi yang kita dapatkan itu sedikit kalau di convert dari si BTC-nya. Tapi kalau si Bitcoin-nya itu lagi turun ya teman-teman, otomatis yang kita hasilkan itu Satoshi pengaklaimannya jauh lebih banyak. Dan di sini kita melakukan pengaklaiman yang kedua menggunakan Ethereum saja ya teman-teman. Karena ya Ethereum itu juga bisa ngepam yang sangat tinggi juga ya teman-teman. Ataupun kalian memilih yang stable coin itu juga ada. Jadi kalian tuh bisa pilih ya teman-teman, kalau pengen yang stable coin yang gak akan turun-turun jumlah harganya, kalian boleh mengambil yang USDT, itu boleh-boleh saja. Namun di sini saya mengambil yang koin-koin yang seperti ini saja ya teman-teman, untuk kita nanti konversikan kepada si balance si Bitcoinnya ini. Dan di sini ya saya memang pengen ya teman-teman untuk mengumpulkan berapa banyak yang bisa saya hasilkan dari CoinPayu ini baru kita melakukan withdrawal. Nanti kita akan lihat ya, kalau balance saya sudah 10.000 nanti saya akan update kembali hingga nanti ketika udah 100.000 baru coba kita melakukan penarikan ya teman-teman. Memang pada dasarnya kita harus konsisten untuk melakukan pengeklaiman atau melihat PTC ads ya yang ada di situsnya ini. Dan di sini koin terakhir yang akan kita pilih ya, kalian tuh boleh menggunakan Dogecoin ataupun Tether seperti ini ya teman-teman. Biasanya sih saya mengambilnya itu yang Tether ya, karena ini kan stable coin jadi enak ya teman-teman. Ketika seumpamanya Bitcoinnya nanti lagi turun ya, saya mengkonversikan stable coin ini dalam Satoshi Bitcoin agar mendapatkan jumlah Satoshinya itu banyak ya. Dan di sini kita sudah berhasil ya teman-teman. Jadi setiap harinya kalian tuh memilih koin-koin 4 koin yang harus kalian klaim terus-menerus. Dan kita sudah berhasil melakukan pengaklimasi vouchernya, kita tinggal tunggu 1 jam kembali. Kita lanjut untuk menggarap yang namanya itu Surf Art atau Windows Art dan Article Art. Dan di sini kenapa saya bilang ini sangat komplit banget untuk kalian tuh menghasilkan dolar ya teman-teman, karena di overnya ya, di sini di overwallnya itu kita bisa lihat ya, untuk daily leaderboardnya kita bisa mendapatkan sehari itu 120 dolar ya teman-teman. Dan enak banget ya kalau kalian tuh pengen mengerjakan yang namanya tuh offer di si CoinPayu ini, total bayarannya pun jumlah satoshinya yang kita dapat itu jauh lebih besar. Kalian bisa lihat ya di sini kita bisa menghasilkan 13.000, 12.000, 4.000 dan seterusnya ya teman-teman. Ini ada yang 21.000 dengan hanya kita mengerjakan offer di si CoinPayu ini.
Dan yang paling enak kalian boleh yang namanya itu pilih yang namanya itu Plovis ataupun yang Bitslab ya teman-teman, itu jauh lebih enak. Nah, di sini juga ada yang namanya itu Surf Art ya teman-teman. Surf Art-nya itu disediakan itu banyak banget, sekitar 22 Surf Art. Dan ini pun ketika kalian tuh sudah bisa menyelesaikan ini semua, biasanya akan direfill atau ada iklan baru yang masuk. Jadi kita bisa lihat ya, di sini durasi time-nya tuh sangat sedikit. Jadi buat teman-teman semuanya, misalnya si iklannya itu nggak bisa kebuka, kalian tuh tinggal close-kan saja seperti ini, kembali aja ke koin payu karena timernya itu akan tetap berjalan ya teman-teman. Kecuali kalian tuh nanti dipindahkan ke sebuah aplikasi, ke YouTube ataupun ke Telegram, itu baru nggak bisa ya teman-teman. Dan juga di sini kita bisa melihat rekomendasi dan rekomendasi iklan yang disediakan oleh pihak koin payu, kita boleh mencobanya. Namun di sini saya sarankan kalian tuh bermainlah secara gratis. Kalau gratisan aja itu bisa, kenapa kita harus melakukan deposit ya teman-teman? Manfaatkan yang ada seperti ini ya, website-website seperti ini, agar kalian tuh tidak mengalami kerugian ya. Kalau melakukan deposit kan itu sangat beresiko tinggi sekali ya teman-teman. Jadi kalian tuh nggak perlu waktu yang lama untuk bermain di koin payu, cukup sehari 20 menit atau sampai 10 menit jika kalian tuh mengerjakan berupa tax overnya juga ya, itu kemungkinan besar segitu. Kalau hanya melakukan pengaklaiman atau melihat PTC itu nggak lebih dari 10 menit pun kalian tuh bisa mengelarkan itu semuanya. Dan juga di sini ada Windows Art. Kalau Windows Art itu lebih kita tuh melihat ke dalam situsnya ya teman-teman. Jadi juga di sini kita juga bisa mendapatkan jumlah satoshinya ya teman-teman. Jadi kita kumpulkan saja satoshi yang kita hasilkan. Di sini kita bisa lihat ya, untuk Neo Voucher Offer Shortlink ini kita akan diarahkan ke dalam situsnya ya teman-teman, karena ini kan Windows Art. Jadi kita akan tinggal tunggu saja. Usahakan jaringan kalian itu stabil ya teman-teman. Kalau jaringan kalian itu tidak stabil, otomatis kalian tuh akan membuka atau loadingnya seperti ini ya, seperti saya ini agak lama ya teman-teman. Nanti kalau sudah ya teman-teman, kalau jaringan kalian stabil, otomatis loadingnya itu yang di atas itu akan berjalan, dan itu pun kalian bisa langsung mendapatkan bayarannya ya teman-teman. Dan sini pun sudah selesai untuk kita mendapatkannya. Di sini kita sudah berhasil ya mendapatkan 1,5 satoshi. Nah, di sini banyak banget buat teman-teman semuanya. Misalnya kalau kalian tuh pengen mencari referral, ini nggak cocok banget untuk kalian itu mengumpulkan referral ya. Kalau referral kalian tuh nggak main selama 1 bulan atau berapa minggu ya, kalau nggak salah itu berapa bulan deh, itu nanti akan yang namanya itu dihilangkan dari daftar referral kalian. Itu dianggapnya itu mereka di banned ya teman-teman, tidak diakseskan kembali ke akun kalian. Dan kalian juga bisa membeli referral ya di market, kalau nggak salah di sini ada market lah kalau nggak salah ya teman-teman. Namun di sini saya lupa ya, oh bukan ini ya teman-teman, di sini nggak ada yang namanya itu marketnya. Namun di sini ada yang namanya itu membership upgrade. Dan membership upgrade ini kalau kalian tuh melakukan pembelian ya teman-teman, usahakan kalian tuh emang bener-bener aktif bermain. Karena apa? Di sini membershipnya kita bisa lihat ya teman-teman, karena kita bermainnya gratisan, kita tidak ada mendapatkan benefit yang terlalu signifikan ya. Kalau kita membeli yang 6542 satoshi ini, kita akan mendapatkan beberapa macam ya teman-teman. Mulai dari voucher reward ataupun daily voucher rewardnya itu akan mendapatkan 8 koin yang bisa kita klaim, dan 200%, jadi kelipatannya 2 kali ya teman-teman. Misalnya kalau satoshi bitcoinnya kita bisa mendapatkan 2,5, otomatis kalau membeli membership ini kita menjadi 5 ya teman-teman untuk sekali pengklaimannya. Kalau kiranya kalian tuh worth it, kalian tuh boleh mencoba yang 6000 ini, karena ini durasi time-nya itu 1 bulan full ya teman-teman. Dan juga di sini kalian bisa lihat ya untuk plan-plannya yang ada ya teman-teman. Dan ini juga ada yang sampai hingga 130.000 satoshi bitcoin. Ini ya emang benar-benar orang yang memiliki yang namanya itu kegiatan, nggak ada banget kegiatan, mungkin mereka membeli ini ya. Karena kita kalau sumpamanya ketinggalan pengakleman, otomatis kita akan rugi ya teman-teman. Dan untuk yang namanya itu one click ya teman-teman, untuk pengeklikannya mereka mendapatkan 400%. Jadi yang tadi yang di surf art ini, misalnya kita mendapatkan yang namanya itu 2 satoshi, ya tinggal dikali 4 aja. Jadi sekali bayarannya ini adalah 8 satoshi ya teman-teman. Ya jadi semuanya akan dikalikan 4. Jadi seperti itu kalau ketika kalian tuh membeli membership.
Jadi buat teman-teman semuanya yang pengen mengumpulkan satoshi Bitcoin, kalian tuh boleh timbun ya hasil kalian tuh di sini ya teman-teman. Gak perlu khawatir, situs ini sudah membayar sejak tahun 2019. Jadi cukup aman untuk kita tuh menimbun hasil garapan kita di sini ya teman-teman. Jadi buat teman-teman semuanya, ketika kalian emang suka dengan video ini, silakan aja klik like and subscribe ya teman-teman, agar channel ini semakin terus berkembang. Dan di sini pun saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir video ini dan tetap setia di channel ini. Dan saya ucapkan sampai jumpa di next pembahasan video selanjutnya. Bye bye.